Oke, kali ini saya akan beritahukan bagaimana cara termudah untuk membuka baut yang patah di mesin. Ini contohnya kita langsung buktikan di kepala silinder motor Jupiter ya. Ini posisi bautnya saat ini adalah patah. Ini ya. Oke, jadi kali ini saya akan beritahukan bagaimana cara membuka baut patah yang sudah masih lengket di mesin ya. Oke, langsung saja pada tutorialnya. Pertama sekali dulu kita harus memiliki yang namanya mesin las. Caranya gimana, seperti apa? Kita akan timpo las ini di baut yang patah tadi. Jadi seperti ini caranya ya. Ini setelah kita tambah las, kita pukul-pukul. Kemudian setelah kita pukul-pukul, habis itu baru ini kita timpo. Kemudian kita biarkan sejenak dan sambil kita pukul-pukul. Kemudian setelah kita pukul-pukul, kita masukkan yang namanya pelumas poli ya. Dan kemudian setelah itu kita akan coba. Iya. 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 Jadi baut yang patah bisa kita buka hanya dengan memakai las tersebut. Karena bagaimanapun besi las ini tidak bakalan lengket di rumah deksel ini, ya, ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.